Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik, serta hidayah dari Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya berada di kota Sidoarjo ya. Tepatnya di sebuah rumah kosong yang terbengkalai. Dan dari informasi singkat yang saya dapatkan, rumah ini sudah kosong sekitar 20 hingga 25 tahun teman-teman. Baiklah sahabat, dan sepertinya tidak menunggu waktu yang lebih lama lagi ya untuk menjawab rasa penasaran kita semuanya. Langsung saja kita eksekusi eksplor dan yuk ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dimanapun yang sedang berada. Selamat malam dimanapun yang sedang berada. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya kembali lagi mendapatkan sebuah lokasi eksplor. Dan lokasi eksplor kita di edisi video saya kali ini berada di kota Sidoarjo, teman-teman. Informasi yang saya dapatkan, lokasi ini sudah kosong ataupun ditinggal pemiliknya itu sudah lebih dari 30 tahun, teman-teman. Itu setidaknya ya, informasi yang saya kantongi. Baiklah, kita coba masuk ke bagian sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat, jadi di bagian paling depan ini kalau kita perhatikan masih banyak barang-barang yang tercecer, berserakan ya. Sebuah sofa yang ini masih berdiri dan wah ini nggak seberapa melenuk teman-teman. Ya meskipun ini sepertinya masih mantep gitu, namun tidak seperti yang biasa saya sentuh ya. Entahlah, mungkin karena faktor bahannya ya. Baik sahabat, di bagian sini kalau kita perhatikan masih banyak barang-barang ya. Kemudian di bagian bawah sini ada sebuah meja kaca dan di sini ada aksen kucing. Baiklah, kita nggak bisa akses masuk lewat sini, teman-teman. Jadi kita harus lewat sini ya. Lewat bagian sini kita. Sudah full dengan belukar yang seperti itu, teman-teman. Kita coba tanya Google dulu jam berapa kita explore hari ini. Oke Google, jam berapakah sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 2 lewat 1. Pukul 2 lebih sekian menit. Dan saya mendapatkan sebuah lokasi yang sangat istimewa di edisi video kali ini. Karena ini rumah tua, teman-teman. Rumah tua yang sudah ditinggalkan pemiliknya itu lebih dari 30 tahunan ya. Baiklah, kita melihat seperti apa. Bangunan yang tersisa sekarang. Jadi di situ ada tandon air ya. Jujur dan memasuki areal ini saya mulai
merasakan interaksi, teman-teman. Interaksi di tubuh saya mulai bekerja ya. Sensor-sensor yang berada di dalam tubuh saya mulai bekerja. Sebuah lokasi yang sangat istimewa. Sebuah rumah tua ini. Yang lama ditinggalkan pemiliknya. Aduh, aku mulai mengkorok ya. Berada di bagian belakang ini, teman-teman. Jam 2 dini hari. Di situ toilet saja. Kemudian di bagian sini terdapat beberapa barang-barang yang sudah berusia tua. Kursi dan beberapa sofa yang di sini masih melenuk-lenuk ya. Dan teman-teman, ini sepertinya untuk berolahraga ya. Aku nggak tahu ini namanya apa, namun yang pasti ini fungsinya ya semacam bersepeda gitu ya. Baik. Dan di sini ada sepeda Phoenix yang cukup tua juga di sini, teman-teman. Kursi ya, yang sudah mulai patah kakinya seperti itu. Waduh, dan aku mulai ya di sini, rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengarkan suara dari sana. Sebentar, saya akan nanti masuk ke situ ya, ke rumah itu. Namun kita cek dulu ya bagian sini, teman-teman. Di sini tempat cuci-cuci begitu. Dan ini tempat untuk menaruh lap-lap gitu ya, biar kering. Dan di dalam situ itu dapurnya, teman-teman. Namun kita gak bisa buka ya ini. Ini alot banget gitu. Tapi di dalam situ kitchen setnya masih terlihat ya. Masih tertempel di tempatnya dan di situ itu beberapa alat masak yang sudah mulai kocar-kacir. Baiklah sahabat, kita lanjut explore. Di sini ada dua buah kompor yang sudah cukup tua. Dan ini setrika, teman-teman. Setrika tua juga dan ini adalah kompor listrik ya. Ini sebuah kompor listrik tua, teman-teman. Baiklah, kita lanjut masuk ke bagian sini. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah. Bangunan ini masih full menyisakan barang-barang properti zaman kuno, teman-teman. Dan ini tuh sebuah televisi ya kalau kita perhatikan. Nah, ini teman-teman. Ini tuh sebuah televisi kuno ya. Di dalamnya sini masih terdapat yang seperti ini loh. Tapi ini cara nih buka piye iki? Enggak bisa dibuka apa ya? Enggak tahu. Yang pasti di sana masih banyak barang. Mulai dari kasur dan sebagainya ya. Baik. Kita lanjut explore ke bagian sisi sini ya. Ini melihat model-model yang kursi yang saya mendengarkan sebuah lemparan dari arah sana ya. Kursi yang seperti ini tuh kursi yang sudah lama banget, teman-teman. Aduh. Lokasi ini, rek.
melihat beberapa peralatan dapur yang seperti ini dengan kondisi seperti ini sudah bisa ditebak berapa puluh tahun tempat ini mulai terbengkalai dan ditinggalkan pemiliknya, teman-teman. Nah, seperti itu yo. Baiklah, kita lanjut saja, teman-teman. Dan saya tadi mendengarkan lemparan dari sini ya. Walah, dan masuk tempat ini aku mulai mengkorok ya. Suara dari arah kanan kita. Meja tua, dan ini mesin cuci yang cukup tua, teman-teman. Bisa diperhatikan ya dengan kondisinya seperti itu. Kemudian masih banyak barang di sini. Dan ini kalau kita perhatikan ya, ini tuh semacam guci-guci yang sudah mulai tertutup debu yang cukup tebal sehingga ini tidak kelihatan ya sisi mahalnya gitu loh. Ini padahal guci-guci yang sangat berharga ini ya. Baik, kita masuk, teman-teman. Kita masuk ke dalam rumahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sahabat, dan saya mendapati rumah ini penuh dengan barang-barang kuno. Betul ya, ini dilihat dari helmnya saja tahun berapa itu ya. Kemudian ada yang cakepnya seperti ini, teman-teman. Waduh, ini keren banget gitu loh. Kita kembalikan ya. Dan di situ itu juga masih bertebaran banyak barang-barang. Ini juga ya. Bisa dibuka. Waduh. Apa itu ya? Kembalikan. Kemudian di sini ada beberapa pasang sepatu. Baik sepatu laki-laki maupun sepatu perempuan ya. Di sini pun juga ya, sepertinya ini loh. Seperti ini, teman-teman. Ini sepertinya sepatu mahal ya, sepertinya. Dan ini juga gitu. Ini sepatunya pun bukan murahan ya, sepatu mahal juga ini. Dan saya tuh seakan-akan sedang ada yang mengawasi ya dari arah sini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tatakan meja ya di sini, dan waduh, aku mulai mengkorok ya dari arah sini, rek. Bismillahirrahmanirrahim. Baju-baju tua yang tersisa di tempat ini, yang ini merupakan baju-baju pemiliknya ya. Kemudian ada jaket usang juga, teman-teman, yang seperti itu. Dan kita masuk ke bagian kamar mandinya ya. Waduh, aku di sini mengkorok ya di dalam sini, rek. Atasnya, teman-teman. Kemudian di samping kanan kita ini, kalau kita perhatikan, terdapat beberapa barang ya. Kemudian ini ada sebuah lemari tua. Waduh. Dan lemari ini berisi daleman perempuan, teman-teman. Ya, mulai BH, kotang, sempak ya, celana dalam lah, dan lain sebagainya. Baik, dan di sini tuh ada dua tas tergantung, dan di sini ada beberapa VCD ya,
Kita coba lihat salah satunya, ada VCD apa aja di sini. Two Week Notice, aku nggak ngerti ya ini lagu apa, lagu Inggris ini sepertinya. Kemudian ini lagu apa ini? Powerful Female Collection Volume 2. Ini sepertinya lagu-lagu bahasa Inggris ya. Sahabat, dan di situ ada untiran-untirannya ya, yang seperti itu. Yang seperti ini yang bisa diuntir-untir ya. Seperti itu. Kemudian di sini tempat airnya ya. Keluarnya air. Wah, ini bak mandinya masih utuh ya, terpasang pada tempatnya. Biasanya tempat-tempat yang ditinggalkan pemiliknya ini bisa hilang gitu loh. Baik, kita keluar dari sini. Aduh, aku mengkorok ya di dalam situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Dan saya mulai jegrak jegrak. Waduh. Aku nggak tahu harus komentar apa, teman-teman. Karena ini ada sebuah rumah tua dan semua furniture yang berada di rumah ini itu berusia semua. Suara aku sampai gemeter, betul ya. Dan ini lukisan ini, aduh ini bikin halus saja ya lukisan ini, teman-teman. Lukisannya seperti ini. Kemudian di situ ada foto anak kecil ya. Baik, teman-teman. Jadi di bagian bawah sini ya terdapat telepon-telepon tua yang seperti ini ya. Dan kita coba melihat di areal meja makan ini. Ini gordennya pun sudah terlihat gorden yang sangat tua, teman-teman. Baiklah. Saya jadi ingat ya, beberapa teman-teman yang berkomentar di video saya, kalau ada bahan makanan coba dicek tanggalnya, Mas. Oke. Saya akan coba cek tanggalnya ya. Tanggal berapa ini kadaluarsanya? Tuh. Aduh, kehapus, teman-teman. Kehapus ini tanggal kadaluarsanya. Kita coba lihat yang ini. Loh, 2018 ini. Coba kita cek yang lain. Saya dapat informasi rumah ini sudah kosong itu lebih dari 30 tahun begitu loh. Kalau kita perhatikan di sini memang ya terdapat cangkir-cangkir yang seperti ini, teman-teman. Dan ini sih masih ada kopi gitu ya. Ini tuh kopi. Kopi dan beberapa barang yang lainnya. Baiklah. Bupet yang berada di depan kita ini adalah bupet yang benar-benar di sekitar tahun 70-80-an ya. Jadi dulu bupet yang seperti ini tuh hanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya saja, teman-teman. Betul ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini memang masih banyak ya barang-barang yang tersisa. Saya coba sup pelan saja ya. Yang seperti itu, teman-teman. Ini ada kendi ya yang cukup besar juga di situ. Kemudian kita coba buka. Nah, bisa dilihat kan ya. Jadi di sini itu terdapat cangkir yang kecil-kecil gitu ya. Dan ini khas di tahun 70-80-an gitu loh. Kemudian, hey! Perhatikan, teman-teman.
Ini jamnya keren banget dan ini jam mahal ya. Ini bukan jam murah sekali lagi. Ini jam mahal. Kenapa saya sebut mahal? Karena jam ini memiliki merek yang sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Nah, Seiko. Seperti itu. Kemudian di bagian dalam situ terdapat mainan-mainan ya. Hiasan-hiasan yang sudah berusia juga sepertinya. Kemudian di bagian sini, kalau kita perhatikan masih ada cangkir yang seperti itu, teman-teman. Beberapa piring ya, dan di sini tuh bisa dibuka kaki. Alat ya. Waduh. Gak bisa, teman-teman. Berat itu ya. Aduh, nggak bisa dibuka. Wah, di sini ada tempat magicom ya. Ini apa tadi? Wah, ini masih baru bos. Ini masih ada isinya. Jadi ini masih melenuk di situ ya. Kita kembalikan saja. Kemudian di sini juga. Ini masih ada isinya, teman-teman, berat karena ini mixernya juga masih baru seperti ini. Aduh, kita kembalikan. Dan saya itu beberapa kali loh, Rek. Mengkorok aku di sini. Betul, teman-teman. Ini lokasi ini, waduh. Bukan lokasi sembarangan loh ini, betul. Ada tempat airnya seperti ini ya. Wah, di situ banyak buku-buku, teman-teman. Buku diari. Diari. Ada catatan apa di sini? Sepertinya bila kita harus mendampingi Anda apa ya? Gak tahu tonton aku gak bisa baca itu tulisannya Latin nih. Loh, ini malah cara-cara memasak ini ditulis. Baik, kita kembalikan. Baiklah, di sini memang ada beberapa susunan buku-buku di rak ini. Wow, ini teman-teman ada foto keluarga ya. Ini, wah, di sini juga ya. Ini sepertinya ya di tahun segitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang rumah ini meski kecil ya, namun semuanya serba kuno. Ini membuat saya merinding ya.